10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konsert Gegar Vagansa minggu keempat malam tadi telah menyaksikan Datuk Fazli Yaakob tersingkir dari saingan minggu seterusnya selepas mendapat markah terendah untuk minggu yang bertemakan Berdiri Bulu Romaku. Beliau yang membawakan lagu nyanyian Datuk Hatan iaitu Mahligai Syahdu terpaksa akur dengan mengucapkan selamat tinggal kepada pentas Gegar Vagansa musim ke-8. Namun begitu, salah seorang peserta iaitu Upiak Isil dilihat tidak dapat menahan air mata apabila mengetahui Datuk Fazli tersingkir. Menerusi Astro Gempak, dia dikatakan menangis teresak-esak mengakui terkesan dengan penyingkiran chef selebriti tersebut kerana begitu akrab sejak menyertai Gegar Vagansa musim keempat. Jadi, Datuk Fazli telah menerangkan mengapa Upiak begitu beremosi ketika mengetahui melihatnya yang sedang bergerak pulang selepas tersingkir dari saingan. Dalam Gegar Vagansa, saya rapat dengan dua orang yaitu Bandi Amuk dan Upiak. Upiak ini rapat sebab kami sebenarnya satu kampung dekat Bukit Tinggi. Atuk saya belah ibu memang daripada situ, kebetulan kampung Upiak sebelah-sebelah sahaja. Upiak banyak cabaran di sini, banyak masalah dihadapi, jadi Upiak bercerita dengan abang. Banyak perihal masalahnya, jadi saya banyak bagi semangat, kekuatan, bantu bagi doa keyakinan bila dia down, pasal bajulah, showlah, katanya. Jelas Fazli lagi, hubungan mereka sudah seperti adik dan abang sejak menyertai Gegar Vagansa ini kerana sering berkongsi masalah perihal menghadapi cabaran untuk meneruskan saingan di pentas berprestij itu. Untuk minggu keempat Gegar Vagansa, Upiak Isil telah mendendangkan lagu Cinta Sejati dan mendapat tempat kedua akhir apabila menerima komen kurang memuaskan dari juri tetap. Walau bagaimanapun, dia terselamat dan marah ke minggu berikutnya dengan mendendangkan lagu Pengemis Muda.